Teman-teman, ayo kita main slime yuk. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Keluarga Amazing bersama Kila. Hari ini Kila mau main slime nih teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu yuk di channel Keluarga Amazing. Nah teman-teman, kalian suka nggak main-main dengan slime? Kalau Kila sih sepertinya suka ya main slime. Tapi sama seperti anak-anak lainnya, pertama kali main slime pasti ada geli-gelinya gitu ya teman-teman. Maka dari itu, mama kasih mainan-mainan lain biar Kila main slime-nya nggak terlalu geli teman-teman. Ada hewan-hewan dan juga buah-buahan. Wah, sepertinya Kila mulai senang ya bermain dengan slime kali ini. Saking serunya, Kila sampai menirukan suara-suara hewan nih teman-teman. Ini hiha. Oh, pintar. Bermain slime dengan ditemani mainan lain ternyata seru banget loh teman-teman. Kita bisa berpura-pura mencari mainan yang bersembunyi dalam slime. Selain itu, kita bisa juga loh main menginjak-injak slime atau bermain menarik-narik slime. Wow, seru banget ya teman-teman. Karena slime ini lumayan lengket, kita bisa mendirikan hewan-hewan di atas slime ini teman-teman. Jadi dia bisa berbaris di dalam slime ini. Wadidaw, keren banget ya teman-teman. Karena slime ini lengket, Kila jadi geli banget mainnya. Pelan-pelan ya Kila tariknya, nanti nempel semua di baju Kila. Nah, bermain slime ini juga bisa menggunakan mainan lain seperti stick es krim ini. Kita bisa menggunakan stick es krim untuk menyerok atau membentuk slime ini loh teman-teman. Nah, kalau kalian punya ide bermain dengan slime apa lagi nih? Kasih tahu kita ya teman-teman, ide-ide kalian yang sangat kreatif. Kira-kira Kila mau membuat apa ya dengan stick es krim ini? Apakah dia mau membuat es krim atau permen semangka? Apa ya kira-kira? Pasti buatan Kila enak banget ya teman-teman. Waduh, sampai tumpah nampaknya dibuat dia. Hehehe, Kila, ada-ada aja ya. Nah, segitu dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Keluarga Amazing biar teman-teman gak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Masih bermain di taman bermain dan indoor playground, juga permainan-permainan seru yang lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Dadah.